Polsek Metro Tanah Abang melaksanakan giat sholat Isya dan Tarawih berjamaah dengan diikuti oleh jamaah kurang lebih sebanyak 200 orang di Masjid Jami Al-Falah, Jalan Palmerah Timur RT 3 RW 2 Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat. Serta sekaligus memberikan tausiah Kamtibmas dan himbauan Kamtibmas dengan isi antara lain agar para orang tua dan tokoh agama saling mengingatkan kepada putra-putri kita dan para pemuda-pemudi kita untuk tidak melaksanakan sahur on the road karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, dan agar dalam berpergian sebaiknya tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Gelora, Aibda Teguh Yulianto, salam Tribrata.